الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال سيدنا الإمام الحبيب السيد النسيب الحسيب علي بن حسن العطاس رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين آمين. Sampai mana tu? Wafihi anil hasan. Wafihi dan disebutkan di dalam Asy-Syu'ab anil hasan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala anna Luqman qala li'ni, sungguhnya Luqman qala, yaitu berkata Luqman li'ni kepada putranya Luqman, ya bunayya, wahai anakku, i'lam, ketahuilah annahu, akan sungguhnya perkara, la yata'u bisa taka illa rahibun fika aw rahibun minka, la yata'u, tidak menginjak, bisa takah, akan lemekmu, lamak, yang dimaksud di sini adalah rumah, illa rahibun fika, kecuali orang yang senang fika di dalam dirimu. Aurahibun minka, atau orang yang takut daripada dirimu. Jadi fa'amar rahibul khaifu, maka ada pun orang yang takut, al-khaifu yang takut, fa'ammin majlisah, maka amankanlah akan tempatnya, ya rahib. Watahallal fi wajhi, dan tahu tahallal itu bertahlil, maksudnya kita kalau menghadapi orang takut, menggeleng-gelengkan kepala, dan gelengkan kepalamu fi wajhi, di depan wajahnya ar-rahim. Iya. Jadi kita memberikan hiburan kepada dia supaya dia itu tidak takut. Wa iyyaka wal ghamza min wara'i, dan takutlah kamu, wal ghamza akan melecehkan atau menghinakan, al ghamz di depan baik tapi di belakang baik, min wara'ihi, dari belakangnya rahib. Wa ammar raghibu fika, adapun orang yang cinta fika di dalam kamu, fathar lahush ash'al basyasyata, maka tampakkan, lahu kepada al-raghib al-basyasyata, akan wajah berseri, ma'asafa'il bawtini, beserta bersihnya hati, lahu kepada raghib. Wabda'hu bin nawali qabla suka, dan mulailah hu akan rahim bin nawal dengan memberi, qabla sual, sebelum bertanya, fa innaka, maka sungguhnya kamu mata tuljihi ila sual, mata tuljihi, apabila atau bila-bila tuljihi
Ini mana asalnya tinggi itu mengembalikan. Yang dimaksud di sini masuk atau kembali langsung masuk apabila mata bila-bila atau ketika tuljih langsung masuk makna murad itu hu akan rabit ila suali kepada bertanya takut maka akan mengambil kamu min harri wajhihi dari panasnya wajahnya ya rawib dha'fa ma tuqtihi akan وأنشدوا في هذا المعنى dan bernasyid ulama di dalam ini makna إذا أعطيتني بسؤال وجهي
faqad a'taitani wa akhadta minni. Apabila memberikan kamu kepadaku bisu'ali wajhi, dengan menanyakan wajahku, faqad a'taitani, maka sungguh memberikan kamu ini kepadaku, wa akhadta minni, dan mengambil kamu minni dariku. Bisu'ali wajhi ini yang dimaksud dengan bertanya kepadaku sebelum aku duduk dan diberi minum. Karena di sini Sayyidina Luqman Al-Hakim berkata, kalau kamu ada tamu yang orang itu senang kepadamu, jadi pertama masuk suruh duduk dulu, kasih minum, kasih apalah yang ada, kemudian bolehlah bertanya apa maksudnya dan lain sebagainya. Jangan langsung ditanyakan, karena kalau langsung ditanyakan maka orang itu tidak akan konsen nanti. Ini beda dengan orang yang takut kepada kita. Kita misalkan seorang kiai lah. Orang itu rata-rata takut kepada kiai. Maksudnya hormat, ta'zim. Ketika ada tamu, fa'ammin majlisah wa tahallal fi wajhi. Jadi bikin dia senang dulu, bikin dia aman dulu, ngereng lengki-lengki duduk. Setelah itu tahallal fi wajhi. Masya Allah, masya Allah, tahallal itu begini. Masya Allah, bersambian engki. Jadi kita tuh diimbau seperti itu supaya bisa menyenangkan orang lain. Ketika kita bisa menyenangkan orang lain, menenangkan orang lain, maka orang lain akan senang dan tenang ketika berada di dekat kita. Ya bunayya, wahai anakku, uqsud hilmak bil qarib wal ba'id. Hamparkanlah akan sifat hilim kamu lil qarib wal ba'id, kepada orang yang dekat dan yang jauh. Jangan pilih kasih. Kita menjadi pemaaf itu maafkan semuanya, apakah dia itu dekat kepada kita atau jauh kepada kita, dalam posisi, dalam hubungan. Wa amsik jahlak, dan tahanlah, artinya jangan tampakkan, jahlaka akan kebodohanmu, anil karimi wal la'im, dari orang yang mulia dan orang yang bodoh. Jangan tampakkan kebodohanmu itu. Jadi bagaimana? Diam saja, dengarkan apa pembicaraan orang lain, maka orang lain tidak akan tahu kebodohan kita. Kita sambil belajar ilmu mereka itu. Dan cak maturan lah. Ia cak gampang masuk ke masalah orang lain, sedangkan kita tak tahu apa yang mereka itu sedang bicara, ya yang sedang mereka bicarakan. Wasil aqaribak, dan sambunglah akan kerabat-kerabatmu. Jangan malah memutus. Waliyakun ikhwanuka, dan hendaknya ada siapa teman-temanmu, man yaitu orang, idza faraqtahum, yang apabila berpisah kamu akan mereka, wa faraquka, dan berpisah mereka akan kamu, lam tu'ibhum, maka tiga membuat aib kamu akan mereka, walam yu'ibuka, dan tidak membuat aib mereka kepadamu. Jadi
Kalau kita ingin mencari teman yang akan dijadikan teman sosial, kalau dalam bahasa hadis kemarin itu fandur ila man yukhalid ayatukhalid. Jadi lihatlah dengan siapa kita akan berteman, yang dimaksud di sini berteman teman spesial, teman yang dekat. Jadi ini diantara kriteria. Seandainya kita lagi berjauhan, saya tidak membuat dia aib, tidak membicarakan kekurangan dia di depan orang-orang, dia juga begitu. Jadi sama-sama amanah. Carilah teman yang amanah, yang tidak hanya pandai mencari kebaikan kita, tapi juga menjaga aurat kita, kehormatan kita ketika sama-sama berjauhan. Ya Bunayya, la tursil rasulan jahila. Jangan engkau kirim akan utusan yang bodoh. Rasulan. Fa in lam tajid hakiman, maka jika tak menemukan kamu akan orang yang bijak, fakun rasulan nafsi, maka jadilah kamu yaitu utusan dirimu. Yang maksudnya di sini, ini bisa dikembalikan kepada diri kita sendiri. Rasul bermakna misalkan apa namanya ustaz. Jangan kamu berustaz kepada orang yang bodoh. Carilah ustaz yang bijak, alim, dan pikirannya bersih. Ketika tidak tahu, ketika kamu tidak menemukan orang yang seperti itu, maka jadikan dirimu itu sebagai diri gurumu sendiri. Artinya banyaklah bertafakur, banyaklah bermuhasabah, banyaklah berpikir positif. Karena kalau kita tidak berkumpul dengan orang yang baik, kemudian berkumpul dengan orang yang sebaliknya, maka condong kita akan ikut kita. Ya bunayya ista'in bil kasbi al halal 'ala al faqr. Berusahalah, ista'in ini makna asalnya mintalah pertolongan. Bil kasbil halal, dengan kasab yang halal, 'ala al faqr, atas kefakiran. Ini obatnya memang. Ketika fakir melanda seseorang, maka caranya selalu berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal, maka akan dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama ahadun iftaqara illa asabathu bi thalath khisal. Maka tiada siapa seorang iftaqara yang fakir ahad illa kecuali asabatu, melanda akan ahad, salatu fisal, apa tiga perkara. Rikotud dini, lemah agamanya. Wadah fatul yakini, lemah keyakinannya. Wadihabul muru'ati, dan hilang akhlaknya. Ini yang biasa. Nah, kecuali orang yang fakir itu menggunakan trik yang pertama itu. Apa? Al-isti'anah bil kasbil halal. Ketika orang fakir itu berusaha untuk mendapatkan yang halal, maka yang tiga ini tidak akan kena. Riqqatul din, wadha'ful yakin, wadha'ful muru'ah. Misal, ada orang tidak punya, kemudian dia tidak berusaha untuk al-isti'anah bil kasbil halal, maka apa yang akan dia kerjakan? Minta-minta. Minta-minta dia bermain, atau bikin proposal yang tidak benar. Seperti, apa namanya, yang kita sering bacalah di koran itu, banyak kejadian.
yang bikin proposal ternyata bukan untuk masjid, untuk dirinya sendiri. Itu yang dimaksud apa namanya, idza asaba ahadan al-faqr asabathu salatu fisal. Tapi kalau berusaha untuk mencari halal, ya tidak kena ini. Dha'ful yakin, dha'ful iman, dihabul mur'an, tidak kena. Yang kena ini, tiga perkara ini akan kena kepada orang fakir ketika orang fakir itu tidak berusaha untuk baik. Doa, doa. Doa apa deh? Hah? Mata ajabi kan mana? Baik iya. Jadi iya so. Wa'adhamu min hadha kullih. Adapun yang lebih agung, yang lebih besar daripada ini, kulli semuanya hadha, istighfaful nas bi, yaitu meremehkannya manusia kepada ahad. Bukan hanya dha'ful iman, dha'ful yakin, dihabul muru'ah, tapi orang semua menghinakan dia. Intaha, telah selesai. Ya, qawlu al-Baihaqi. Naqalahu, menukil akan qawl Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Siapa Syekh Abdul Wahab Asy'arani? Rahimahullah, fi kitabihi, dalam kitabnya Abdul Wahab, yaitu Tanbihul Wafirin Awakhirul Qarnil Ashir, di akhir-akhir abad ke-10. Baru ya anna Luqman, Abdul Wahab Asy'arani ini orang Syadzili, orang Syadziliyah, banyak karangannya, terkenal sebagai wali. Waruya anna Luqman, dan diriwayatkan apa sungguhnya Luqman jalasa Dauda, yaitu duduk bersama ya Luqman akan Daud, haulan akan setahun. Wa huwa alaihi, adapun Daud, ya'malu duru'ah, yaitu mengerjakan ya Daud akan baju besi atau membuat. Wala ya'lamu Luqman, dan tak tahu siapa Luqman, ma yasna'ulah, akan apa berbuat atau membuat Daud lahu kepada amal. Wala yas'aluhu an dhalik, dan tidak bertanya Luqman wa akan Daud an dhalika, daripada itu al-amal. Falamma tammal haul, maka sesudah sempurna apa tahun, labisa Daud ad-dir'a, maka memakai siapa Daud akan baju besi. Wa qala, dan berkata Daud, dir'un hasinatun liyaumil harb, inilah baju perlindungan untuk hari peperangan. Wa fi riwayat ba'dihim, dan disebut di dalam riwayat sebagian ulama, anna Daud, apa sungguhnya Daud, lamma atammaha, sesudah menyempurnakan Daud ha akan duruk, labisaha, maka memakai Daud akan duruk. Summa qala, ni'ma anta alatu harb, sebaik-baiknya kamu alat perang. Faqala Luqman, jadi Sidina Luqman ini betul-betul mengajarkan kepada kita supaya kita ini melihat dan untuk bertanya itu memikir dulu. Jadi orang cerdas itu ketika dia dengan temannya, temannya kerja ini, kerja ini, dia tidak langsung bertanya, ini bikin apa, ini kok begini-begini kan. Ini Nabi, ini Sayyidina Luqman kumpul dengan Nabi Daud setahun. Nabi Daud selalu main besi. Kalau besi di tangan Nabi Daud kan dengan sendirinya lunak,
dibikin begini, bikin begini, bikin begini. Si Jenderal Lukman lihat saja, apa ini? Gak nanya dia. Setelah setahun lamanya, ini kan kuat orang seperti itu. Sudah selesai itu, Nabi Daud bilang, sebaik-baiknya baju untuk dibawa perang sebagai perlindungan adalah ini. Kata si Jenderal Lukman, oh ternyata ini baju besi. Dia tahu dengan sendirinya tanpa bertanya. Kemudian dia berkata, faqala Luqman, as-samtu hikmah. Adapun diam yaitu hikmah. Kalau bertanya, cepat itu tahu, tapi nanti kritik banyak. Untuk apa itu kamu Nabi Daud? Ini untuk baju besi. Kenapa dibuat dari anu? Kenapa? Banyak bertanya, nanti malah tengkar. As-samtu hikmah wa qalilun mah wa qalilun fa'ilhu, dan sedikit siapa yang mengerjakan somat. Jadi diam itu memang sulit memang. Saya mulai dulu itu kok maunya gak banyak ngomong gitu. Maunya saya diam gitu. Tapi ternyata Allah, ketika kumpul dengan teman-teman gak bisa diam saya. Apalagi teman-teman itu senang saya. Saya kalau diem malah teman-teman tuh gak enak. Lah biasa, anu, biasanya ceramah mojat. Berapa jilainya? Naqala Syekh Abu Bakar bin Muhammad bin Walid al-Fihri fi kitabihi, di dalam kitabnya al-Musamma Sirajal Muluk. Wa fihi ini intaha kali ini. Oh, ke anon lagi, ke Syu'ab. Dan yaitu dalam Syu'ab, dan disebutkan dalam Syu'ab apa lafaz qala Urwah bin Zubair, berkata siapa Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini saudaranya Abdullah bin Zubair, putranya Asma, cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maktubun fi hikmati Luqman, tertulis di dalam hikmatnya Luqman apa lafaz ya bunayya. Litakun kalimatuka thayyibatan, hendaknya ada apa pembicaraanmu atau kalimatmu yaitu baik. Kalau bicara kamu yang baik. Waliyakun wajhuka talqa, dan hendaknya ada apa wajahmu talqan, yaitu mana asalnya lepas, artinya tidak berkerut, fresh, berseri-seri, ceria. Takun ahabba, maka ada kamu ahabba yaitu lebih dicintai ilan nas, kepada manusia, mimman yu'tihim al-ata, daripada orang yang memberikan man kepada an-nas, al-ata akan pemberian. Kamu itu enggak usah ngasih uang, enggak usah apa-apa, cukup tampakkan wajah berseri, itu lebih baik daripada orang yang ngasih apa-apa tapi wajahnya enggak baik. Ya yang paling baik wajahnya baik juga ngasih. Bagus itu. Sudah pelak, mencumper. Wa may yashab sahib su'in lam la yaslamu. Wa may yashabu, dan barang siapa yang berteman man sahib su'in, akan teman jelek, la yaslamu, maka tidak selamat ya man. Wa may yashabu salihan sahiban salihan yaghnamu, dan barang siapa ini wa may yashab sahib su'in la yaslam, cara bacanya begitu kalau hikmah. Wa may yashab sahiban salihan yaghnam, dan barang siapa yang berteman teman akan teman yang saleh yaghnam, maka yaghnam, maka mengambil manfaat ya man, kaya. Maksudnya
artinya bisa mengambil manfaat dari kesolehannya teman itu. Wa fihi qala Luqman ibni, dan disebut di dalam Asy-Syu'ab apa lafaz qala Luqman ibni salasatun ashibhum, salasatan akan tiga orang, ashibhum bertemanlah kamu akan salasa. Al-halim 'inda al-ghadab, orang yang halim ketika marah. Walaupun marah dia tapi tetap adil dia itu. Tetap halim. Makin ngosok pakunnya murah. Luar biasa. Biasa orang yang ngosok tidak seorang. Wasyuja 'inda al-harb, berani ketika perang. Wal akh 'inda al-hajati ilayh, dan saudara ketika berhajat kepada akh. Carilah teman yang ketika kita butuh kepada dia, dia menganggap kita saudara, tambah buruk. Jadi ketika kita yang diperlukan, kita mampu membantu, jadilah kita seperti itu. Jadilah kita saudara kepada orang yang membutuhkan kita. Kita bagaimana dalam hadis itu, may yuridillahu bihi khairan, may yuridillahu bihi khairan ihtaja ilaihin nas, barang siapa yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah, maka orang lain itu datang untuk minta bantuan kepada orang itu. Jadi itu memang karunia dari Allah itu. Ketika seseorang itu dijadikan tumpuan tetangganya, saudaranya, teman-temannya, dari mereka di masalah dia begini-begini, dari mereka di anu kok putuh besek, oh iya kok baca menginjem. Itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan orang itu. Jangan ketika kita dijadikan oleh Allah kepada seperti itu, lalu kita na'udzubillah karena berdempet lah orang yang tak mengedet edung, dia itu digerakkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya datang kepada kita. Darumah. Itu pahala besar. Kita ini manusia yang paling sering pelit harta. Jadi jangan lalu juga pelit pendapat dan solusi untuk diberikan kepada orang lain. Ya kalau bisa jangan pelit semuanya. Wa fihi qala Ibnu Luqman li abih, berkata siapa anaknya Luqman kepada bapaknya, yaitu kepada Sayyidina Luqman, madza'ul 'udhal, apa penyakit al-'udhal? 'Udhal itu kuat, bahkan dikatakan al-'udhal itu penyakit yang tidak ada obatnya, la tibba fihi. Adda alladhi la tibba fihi, apa penyakit yang tidak ada obatnya? Qala ra'unatun mawludatun, ini banyak maknanya, ini mana asalnya kesenangan, tapi di situ saya pertimbangkan maknanya kebodohan yang dipelihara. Ini adda'ul 'udhal mun budu bas ejak jaga budu ngaji le tawaras ai terus ya penyakit adda'ul 'udhal, bodoh diri kita sadar bodoh, ngaji terus, belajar terus, ndak bodoh itu. Tidak bodoh. Mazal al-mar'u aliman, madama muta'alliman,
Seseorang itu masih masuk dalam kategori alim ketika dia selalu mengaji. Kenapa? Karena di pengajian itu pasti ada orang yang alim bertanya terus. Saya terus terang, saya kalau ada di depan guru saya dulu itu enak, ada pertanyaan apapun saja saya tinggal matur. Tapi setelah saya pulang, aduh, lepas sudah saya merasa nggak punya urat sama sekali, nggak punya kekuatan sama sekali. Qala, berkata Ibn Famadda, maka apa penyakit? Kalau yang namanya penyakit biasa, nggak usah dijawab ini. Qala, berkata Luqman, al-mar'atu su, wanita jelek, jelek akhlaknya, bukan wajah di sini. Wanita yang jelek itu penyakit, tapi penyakit nomor dua masih daripada kebodohan yang dibelihara. Jadi kalau kita sampean perempuan itu mendengar seperti ini, madza al-mar'atu su, cepat angas pengas surat demos, artinya bertekadlah kalian supaya tidak menjadi al-mar'atu su, bertekadlah kalian supaya menjadi al-mar'atu salihah. Ketika kalian menjadi al-mar'atu salihah, maka kalian afdalul mata', menjadi seindah-indahnya perhiasan. Enggak ada dunia ini yang melebihi keindahan wanita salihah. Yang namanya wanita salihah itu enggak harus cantik, enggak. Cantik mahdur belak. Belak. Terocak. Apa ya? Noroja. Qala, berkata Ibnu, famal hamdu tsaqil, maka adapun apa yaitu alhamdu tsaqil, beban yang sangat berat. Qala al-Badr, marah. Ternyata ngosokan ria burung ibar. Mun ngosokan gua seminggu tadi pas seminggu entar ka tukang pijet. Bentukan gue jadi kocak, komandin nongke. Tengi teng kulinar, komandin nongke nih kok. Napa komandin? Pola ngosok anti kok gini gua. Mereka yang kata bu jaga aja, orang ngosok anti. Apa boleh nih bini? Nih bini tabun tak kuat berbengkelaknya. Nih bini tabun tak kuat berbengkelaknya. Nih bini itu ngosokan, kelaknya ngosokan, kelaknya tak kira kayak tabunya. Kecuali ngosokan pas etoro entengki, oh pas geblak kiri ya darin surat asli wadah pas di tidur atas wajib ngosokan tak ketemu anong doa ya bah bijet ngosok 4 tahun yang ngosok sekali nih. Kalau kotor kita bahkan kadang-kadang tertuntut untuk ngosok tapi sok mengosok lah. Mohon maksa marah, sih. Deki tak lembur je. Kami ini, lah. Saya ngosok beneran kapan? Ketika melanggar aturan agama. Ini ngosok bener. Tapi tetap ada batas ngosok. Engkau ngosok kawan. Kau jadi saking nak oleh nongol kawan. Kau kon berkawan. Engkau kena tengok duit saja nongol kawan. Ini ngosok tapi ada batas. Apa kebi ngosok pahit kentak-kentak dia yang beda. Kok ini tak bisa lakukan bandi, sekarang kok nisar ke bandi. Mengosok-ngosok kan. Kami ini katanya, akan saya pun kenyang Nabi. Tidak ada memakai laki aja deh, sekejap-sekejap no kalau si ini gulaku. Tenggelam malam ya kalau ini boleh. Eh kenyang Nabi pernah dulu. Ini bagaimana ini laki-laki ini kok suka mukul istrinya di waktu pagi kok di waktu sore dikeloni lagi. Ini orang enggak pagi bener ini. Tak boleh beres. Rumah kala sahibu kita di Sirajul Muluk,
ini wa fihi dari atas ini anu ya. Wa fihi dan disebut dalam sirajul muluk, bukan syu'ab lagi ini. Sirajul muluk. Terus ke bawah itu tiga. Wa fihi wa fihi wa fihi. Tsumma qala sahibu kitab sirajul muluk, kemudian berkata siapa yang punya kitab Sirajul Muluk, lamma qara'a hadhil hikmata, sesudah membaca akan ini hikmah Abu Abbas Al-Katib namanya ini. Wa kana dharifan bi akhbarihi, dan ada Abu Abbas yaitu dharifan fi akhbarihi, yaitu indah di dalam berita-beritanya atau kabar ya, berita atau kalam-kalamnya ya Ibnu Abbas. Qala, maka berkata ya Ibnu Abbas, Abu bukan Ibnu, Abu Abbas, lakin tapi wallahi demi Allah, al-ghadabu akhaffu alayya min risatin, adapun marah yaitu lebih ringan alayya atas aku, min risatin dari satu bulu. Bulu bulu na ajal sebelah kini risah isrokap. Bagi saya, kata beliau, bagi saya itu marah itu lebih ringan daripada itu. Artinya kok kembali mengosokan, saya ini sedikit-sedikit marah saya. Kenapa Sayyidina Luqman di sini mengatakan alhamdulillah takil al-qadab, katanya marah itu berat, bagi saya sangat ringan. Artinya secara beliau ini sedikit-sedikit saya marah, katanya berat, kok malah saya gampang marah. Ini awal pemahaman. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Abu Abbas, innama ana Luqman, itu ana ya, ana ya'ani, pastinya bermaksud siapa Luqman, anna ihtimal al-ghadab, akan sesungguhnya menahan marah, saqilun, yaitu sangat berat. Ayat itu yang dimaksud itu Syekh, katanya yang dimaksud marah itu berat, menahan marahnya, bukan untuk marah, menutup marah gampang. Memang kan baca akhafu min risyah, engkau mun kun ngoso aja pasti gampang ae kuwi. Mapa sih dina Luqman ada bu cek berat ada ngoso aja baik dia bu akibat ulama asli saya maksud diri ya si berat nahan amarah, nahan kita supaya tidak amarah. Pas ada bu waqala, maka berkata Ibn Abbas, wallahi demi Allah, la yakwa ala ihtimalil ghadab illa al-jabal, tak kuat atas memikul atau menahan amarah kecuali jabal. Apa jabal? Gunung. Iya bener munda ya, bener. Bener munda ya. Iya tak kira kuat ya anu. Ngosokan orang ya. Tapi imam besar ini, imam besar. Wa qala Luqman ibnihi, ya bunayya, wahai anakku, inna dunya, sesungguhnya dunia bahrun amikun, itu lautan yang sangat dalam. Ghariqa fihi khalqun katsir, tenggelam fihi dalam dia bahar. Khalqun katsirun, siapa orang banyak, makhluk yang banyak. Faltakun safinatuka fihi al-iman, maka hendaknya ada apa perahumu fihi dalam bahar al-iman, yaitu iman. Faltakun safinataka al-iman, maka hendaknya ada yaitu perahu kamu di dunia bahar al-iman, apa iman. Lah. Safinatu, maka hendaknya ada apa perahumu di dunia bahar al-iman, yaitu iman. Waliyakun hasmuha taqwa, dan hendaknya ada hasmuha pahiasannya ya safinah at-taqwa, yaitu taqwa. Waliyakun syira'uha, dan hendaknya ada syira'uha, syira' itu keseimbangan, keseimbangan. Ada yang mengatakan syira' itu
layar-layar dan dikembangkan keseimbangan. Kalau pesawat terbang, sirah itu adalah sayap, dua sayap. Makanya B.J. Habibie, Allah yarhamu B.J. Habibie, mati kan ya? Saya tekan B.J. Habibie. Ada masih? B.J. Habibie masih? Saya tekan. B.J. Habibie itu bikin sirah. B.J. Habibie itu bikin sirah. Saya pernah baca itu. Kan setiap itu, apa namanya, ada sayap pasti kalau pesawat terbang. Tapi ada sayap yang begini, ada sayap yang ujungnya begini. Hah? Yang begini. Ini dapatnya B.J. Habibie katanya. Yang begini. Jadi biasa kan begini sayap. Kalau yang meletok begini, koncoknya itu B.J. Habibie itu yang nemu. Penemuan B.J. Habibie. Itu setiap pesawat yang meletok begini ke atas ujungnya, itu bayar royalti perusahaannya kepada B.J. Habibie. B.J. Habibie, Baharuddin Yusuf Habibie. Saya waktu SD kelas 6 dipanggil oleh Pak Tukiman itu B.J. Habibie. Kenapa pola? Oke. Karena saya mulai kecil lah karena dari lebar demi mau B.J. Habibie aja. Tinggal ntar kita serupan. Saya kecak mulai kayak gini, kecak. Apa namanya? Cuman kalau hafalan saya malas. Jadi serupan saya. Kalau hafalan ini skill dud ini. Jadi kalau cerdas cermat kan enggak perlu hafal, ingat cuma. Munazaman apa keldun ni kejar munai madrasah. Ben Pak Oh Siddiq ya. Siddiq ano petran Pak sama dia. Ni bini Halimah Arzita. Selain gini kan oh nah pecot nunggu tetap kan pecot masa masuk setahun gitu. Mangka bahtoron ke Jabir. Jabir setahun ke mata masuk hari Selasa begina Bu Helmi. Mana masuk setahun Allah, hari ya bahaya hari ya. Kemudian wal yakun syira'uha at-tawakkul, yaitu tawakkul. Fa'asa an tanju, maka mudah-mudahan selamat kamu. Wa ma azunnuka binajin, dan tak mengira aku akan kamu binajin, yaitu orang yang selamat. Binajin akan orang yang selamat. Artinya yang namanya orang tua itu harus selalu mengingatkan kepada putra-putranya supaya menjadi orang yang selamat, supaya menjadi orang yang jujur, supaya menjadi orang yang tawakal, supaya jangan lepas kendali dalam situasi apapun. Jadi kata beliau di sini, hendaknya dalam hidup kamu itu kamu mempunyai perahu, yang perahu itu adalah keimanan, hiasannya adalah takwa, kendalinya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi tafsir al-Baydawi, dan disebut di dalam tafsir Baydawi, ini paling sulitnya tafsir ini. Karena usul, penuh dengan usul. Kalau yang lain ada namanya kitab tafsir yang dibaca kemarin pertama itu apa di sini? Apa coba? An-Nasafi. Oh, itu luar biasa balaghahnya itu. Dasa bin Ba'ura, yaitu Dasa bin Ba'ura. Ai huwa Dasa bin Ba'ura. Luqman itu namanya Dasa bin Ba'ura. Min auladi Azar, sebagian dari anak-anaknya Azar. Ibnu Ba'ura itu anaknya Azar. Ibni ukhti Ayyub, anak saudara perempuannya Ayyub. Aukha letih bibi atau bibinya Ayyub. Wa Aisyah, dan hidup Luqman hatta adraka Dauda, sehingga nyapok cendrek medur nyapok bertemu ya
Luqman Dauda akan Daud, wa akhadha anhu al-ilma, dan mengambil Daud dari Luqman akan ilmu, yakni al-ladunniyah, menghendaki al-Baydawi akan ilmu laduni. Karena qablu yufti an-nas, ada Luqman sebelumnya, yufti yaitu berfatwa Luqman akan manusia. Qala, berkata al-Baydawi, wal jumhur, adapun qaul jumhur ala annahu, yaitu atas sungguhnya Luqman, kana hakima, yaitu ada Luqman yaitu hakim, orang bijak. Walam yakun nabiyya, apa bahasa Indonesia hakim itu? Pujangga. Jadi setiap kalimatnya itu menjadi tuntunan hidup. Walam yakun nabiyya, dan tak ada Luqman yaitu nabi. Wal hikmah fi urfil ulama, adapun hikmah di dalam urf, yakni definisi ulama, ia ya hikmah istikmalun nafsil insaniyah, yaitu menyempurnakan jiwa kemanusiaan. Orang yang hakim jiwanya itu sempurna dan bisa membuat orang lain jiwanya juga sempurna. Waqtibasul ulumin nadhariyah, dan iktibas, mengambil ilmu-ilmu an-nadhariyah, pemikiran, pandangan. Waqtisabul mamlakati tamah, dan mendapatkan kekuasaan yang sempurna, alal af'alil fadilah, atas perbuatan-perbuatan yang utama, ala qadri taqatiha, atas kadar kemampuannya. Ya, an-nafs al-insaniyah. Wa min hikmatihi, dan yaitu sebagian daripada hikmatnya Luqman, annahu, adapun sungguhnya Luqman, sahib Daud, yaitu berteman Luqman Daud akan Nabi Daud, syuhuran, bukan syahuran, syuhuran. Sama nuskhah yang satunya syahuran juga, cuman diperbaiki oleh Al-Habib Umar Jilani, oleh Habib Ahmad Al-Tas di pengajiannya Habib Umar, syuhuran. Wa kana yasna'u dhuru'ah, akan syuhuran akan beberapa bulan, kalau tadi haulan setahun pas. Yang namanya haul itu setahun pas. Kemarin itu Kelutpi ini kan haulnya anu Pak Abdullah. Dinamakan haul karena pas setahun. Kalau meninggal hari Senin, Senin juga. Tanggal sekian, tanggal tol haulnya. Beda dengan am dan sanah. Mananya tahun, am, tahun, sana, tahun. Tapi kalau haul dari tanggal 1 ke tanggal 1, makanya dalam zakat bukan menggunakan am atau sana, tapi ha, pas setahun. Itu haul. Jadi kalau riwayat yang tadi itu dikatakan Sayyidina Luqman, itu Sayyidina Luqman setahun pas, kalau ini syuhuran saja. Wa kana yasna'u dhuru'a, dan ada Daud yaitu membuat Daud akan baju besi. Falam yas'alu anha, maka tak bertanya Luqman kepada Daud anha, dari dhuru' hatta atammaha, sehingga menyempurnakan Daud akan dhuru'. Falamma atammaha labisaha, maka sesudah menyempurnakan Daud akan dhuru', labisaha, maka memakai Daud akan dhuru'. Waqala, dan berkata Daud, ni'la labusil harbi anta, sebaik-baiknya pakaian perang kamu. Waqala Luqman, maka berkata Luqman, as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluh, adapun diam yaitu hikmah, dan sedikit siapa yang melakukan samad. Oh, tetimun beda orang yang lihat abas. Oh iya, kebayari ya bas dari insyaallah. Mentak tahu, kok penasaran? Tidak ilmu, mulai mesti kalian tahu dia. Uminha anna Daud. Tapi kalau agama tak boleh begitu.
saya tak tahu hukumnya ini, tak hanya langsung ketinjak kecil, tak tahu aja mas. Indai kalau masalah kewajiban-kewajiban itu. Wamilha anna Dawud qala lahu yauman, dan yaitu sebagian daripada hikmah anna Dawud, adapun sungguhnya Dawud qala itu berkata Dawud kepada Luqman yauman, di suatu hari akan lafad kaifa asbahta, bagaimana jadi kamu atau masuk waktu bagi kamu. Qala berkata Luqman asbahtu fi yadi ghairi, jadi aku yaitu di tangan orang lain. Yang dimaksud tangan orang lain itu apa? Tidak remah ke Luqman. Bagaimana ke Luqman sampean ini ke Luqman? Tidak remah. Di hari ini bagaimana kamu ini? Bagaimana keadaan kamu? Asbahtu fi yadi ghairi, saya tetap ada di tangan selain saya. Artinya saya tidak ada punya kemampuan sama sekali. Hidup saya bukan ada pada diri saya. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Artinya dirinya itu sudah full murni dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, ketika Sayyidina Luqman itu menjawab dengan jawaban ini kepada Nabi Daud, Daud langsung pingsan. Asbahtu fi yadi ghairi, takabbar fa sara mawshiyan alayh. Dia langsung pingsan. Allah, betapa Luqman itu tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidatun ismu Luqman an'am, adapun namanya itu bukan Luqman, ibnu, ismu ibni Luqman. Ismu ibni Luqman an'am. Adapun anaknya Luqman, nama anak Luqman yaitu An'am. Waqila Askam, membarik miskum. Miskam. Waqila Matan. Waruya anna Luqman alaihi salam, dan diriwayatkan an Luqman, apa sungguhnya Luqman alaihi salam ghaba, yaitu pergi Luqman an ahlihi, jauh dari gak apa ini kehilang, samar hilang. An ahli dari keluarganya Luqman, bawa panih dan negerinya Luqman, ribatan ba'idatan, apa dengan samar yang sangat jauh. Artinya masanya tawilah yang sangat panjang. Falam maraja ila wa panih, maka sesudah kembali atau di waktu kembali Luqman ke negerinya Luqman, lakiya, maka bertemu Luqman insanan, akan seseorang. Qabla ayyasila baitah, sebelum sampai Luqman akan rumahnya Luqman, wasalam, dan bertanya Luqman kepada insan, ma fa'al abi, apa yang terjadi atas ma fa'al abi, apa yang telah berbuat siapa bapakku, atau apa yang terjadi akan bapakku. Faqala matah, maka berkata insan, mati lepan. Faqala, maka berkata Luqman, ulitu amri, dibebani aku akan perkaraku. Kalau bapak mati berarti ini saya jadi penguasa di rumah. Ulitu amri, dibebani aku atau dijadikan penguasa aku akan perkaraku, berarti ini saya sudah di rumah ini. Ma fa'alat ummi, ma fa'ala abi, ini apa yang telah berbuat siapa bapakku. Di sini ma fa'alat ummi, apa yang telah berbuat siapa ibuku, apa yang terjadi sama ibuku. Dari memetak umir al-alak wapah. Faqala matat matikiyah. Faqala kufitu hammi, dicukupi aku akan hammi, pikiranku. Artinya kalau masih ada ibu, manusia itu harus selalu mengingat ibunya. Ini ibunya sudah meninggal. Ma fa'alat ukhti, apa yang diperbuat saudara perempuanku. Faqala matat matikiyah.
Faqala sutirat aurati, ditutupi apa auratku. Kalau kita punya saudara perempuan, kita punya beban untuk melindungi dia, karena dia juga aurat kita. Ma fa'alat zaujati, apa yang diperbuat istriku. Faqala matat, mati kia. Faqala fajaddada firasi, anyar apa lamakku atau lemekku. Oh berarti kok tak anu bini boleh ya kan? Enggak lama ditinggal dia pergi lama enggak pulang. Tenggelam oleh mati kapi keluarga. Abah nak umin nak terayatan nak begini mati kapi sampai anak mati mari. Cek umur 1000 tahun Lukman. Bola mah cemon mah telur bertahun bola. Ma fa'ala akhi faqala mata Allah. Mati iya. Faqala maka berkata Luqman in kasara amri. Pecah apa? Adud. Apa adud? Ini. Kekuatanku ini adud namanya. Bau ini. Apa namanya? Tangan atas ini, lengan atas, adud. Saudara itu adud. Kalau saudara itu kekuatan kita ada di situ. Tadi kekuatan, tadi tretan pada. Ma fa'ala ibni, apa yang diperbuat anakku? Faqala mata, mati dia. Faqala in sada'a qalbi, sakit apa hatiku. Jadi subhanallah. Faqala Luqman ibni, dan berkata siapa Luqman kepada anaknya Luqman, la tu'akhiri taubah, jangan kau akhirkan akan taubat. Fa innal mauta ya'ti babtah, maka sungguhnya kematian yaitu datang ya maut babtah. Hale terkerja tiba-tiba. Hale tiba-tiba. Buat mana taubat aja, keingat tos umur pak wala jong. Pak taubat mau di sini ya, istiubar pokoknya. Buat tak kira tau aja, si pilih si mati. Posterana anu, posteran ke sahli, ke sir, ke sirki hamid. Sedo umur berapa lagi? Ini Python siswi kan ini komplikasi saja ya, mohon pengiran saya mohon duda Allah rahmah kita anak ya bu jangan potranano kesipki kedua dari itu alain lagi mukti alain apa kakan? Kakan tadi yang keluar ini karena tanah tidak sama. Ya punaya, ihtamil samira li sigharihi. Apa ihtamil? Maka bukan mak, anu itu. Bukan mana asalnya ihtamil gendong lah, tapi di sini ihtamil sabarlah. Nanggung sampean, nahan sampean, mikola sampean, artinya sabar. Ini beban. Sabarlah kamu. Tahan kesabaranmu. As-saghira akan anak kecil li sifatihi. Karena kecilnya ya saghir. Ngadepi nak kanak apa sabar? Apa pun majik sabar? Kanak kanak tak sabar dari. Ini tak pada berengkor gitu. Jadi jangan tuntut dia untuk berpikir seperti kita. Ben tak ngerti. Dalam apa? Mulai ki kanak pak. Ngerti apa pada berempian berarti guna kutu aja yang gue wakil. Mun sampean tak ngerti pantas mikirin mun pangoja dira kan. Ari muni nak kan, ari mun dira. Wal kabiru li qadrihi, dan akan orang tua karena pangkatnya kebir. Mun kareng sepuh hormat sabar. Masa per benar nikmat tua ngaro cek jerene, ice lereng sepuh de rembah. Ha? Kamu sabar banget punya orang mertua cerimi seperti itu. Ya bagaimanapun dia juga mertua saya, tidak apa-apa lah. Masa saya cuma mau sayang kepada anaknya, tidak boleh itu. Wajahilah naksih, dan akan orang yang bodoh karena kurangnya akalnya ya jahil. Orang bodoh kita harus sabar. Bukan bodoh tak lalu ngerti
binyaman rek budu mule. Asih budu moca. Mun pangarep ngambian berarti ya gulung alam ki ya ke. Orang bodoh itu harus kecak. Hah? Harus pandai. Mun iki kiru benore. Pak talim dengar pece budun ben. Lah mun gulung pangarep ki tak budu mule. Lek rem sampean Pak tepo endik mesti. Ini ketemu elik, emang biar tangan, dia boleh butuh. Kenapa ini, kenapa gue? Ini sebutin dengan kumpian. Orang alim kutu hilim. Supaya kealimannya tak terlompat ban kengosokan, kengosokan. Ya, 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 jalan. Ya, ya, jalan, jalan, ya, 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 ya. Ngecat, beli-beli boleh. Wal alim li fadlih, dan akan orang alim li fadlih karena keutamanya alim. Siapa mana-mana alim? Arwah maki alim tapi bekas arwah. Jadi kau butuh ilmu, tak butuh, tak butuh belayan-belayan. Dahit. Ben mak mas anu ngaji kau kan umpama. Jawa sekejap-sekejap memisah. Di mu mak boleh ikut memisah bagi pahaya tendangan. Kau butuh ilmu arwah. Kau butuh ilmu, sehingga aman butuh sesuatu. Coba ilmu je betul bisa. Ya Dina, ingin tampilin kan? Mawa tampilin gitu. Mari tampilin berapa? Pola mon tampilin dukilik, duka lepas dukilu bisa dia bagi. Beri telok kau Muhammad, saya telok itu. So, coba perhatikan seperti itu. Saya alhamdulillah ta'atud bin nikmah, semua saya ngaji. Di muka itu, semua alhamdulillah. Rasana kapi gula ngaji. Tetapi gula tak bisa puju lagi setong, bernyabai setong. Kalau teman-teman kadang-kadang santrinya fulan, syekh fulan, kinikmat tersendiri. Kadang seakan-akan ada pasukan perang, mohon berdoa perang. Gula tak bisa kan. Soalnya saya, apanya, kapi kapi. Jadi setelah dipikir, bada guru sejeneka, bada guru sejeneka, ada karakter di situ yang beda-beda. Jadi kita bisa mengaji berbagai banyak karakter. Bodoh sedukan, tapi yang menyawan ringan yang duka. Tengok, itu teliti kepi, guru nih kayak Mekah. Ada sedukan sekali. Padahal, biar metuka kata, oleh berbaca bila kamu telepon TV. Guru nih, alhamdulillah ya. Guru teman itu kan yang gara-gara labang mana buaya nih kan. Mencari labang pasang. Ya becek labang kunci tak temu. Seremer ikan tena kelon. Kau tahu kelon? Arwah bayin anam kunci. Arwah kelon. Nyari kita jar. Nyari kita jar buat saya. Tanya kita kan jar. Anta jar. Ah, ayo. Ada jar. Mama pasti sekalian jadi kau jadi tokan. Tinggi, bukan tak tahu apa orang. Pula. Pai dor labang saya. Biar. Ada tidak teman? Ya, pak. Usah rosak labang hari ini. Tak tahu senjata ya tak. Kena macam kita ahli je. Dia tak bisa dah. Dotong saya itu. Mak air biar. Saya pun usah rosak kali itu tiga lima jelek sana ya pemari. Alah, umuan usah. Anu bro, oh palsu kau mah. Nah, cuma anu. Eh, kau kan, kau mulai. Aduh, pak kau. Remang, buat usah becek merosak. Duh. Gula kadang ni ser katokan lah anakku. Suruh, nah ini tiba-tiba antara kiri ya teraki, karena kasanya. Orang kirim-kirim lorong nyari kerja. Duh, takut ngaji aki saja berarti. Ngaji aki mulai tak juga tak kok. Hari nolar boleh bahaya ngaji aki tak buang buang ngaji aki. Salmilamit cuma petiha kata Yesus. Mulai tak juga. Kalau aku nak temu nih, apa sih? Engki saya, tak lor anu kok teror nyambi dia sampai, engki ngereng, ya, nyambi sampai macam, gimana orang tak nyambi sampai menitri bese? Jadi saya itu menginginkan ridho guru itu begitu caranya. Sementeng tang guru ni seneng kan kok, sementeng tang guru seneng kan kok. Apapun saya akan berbuat. Ini yang beli siapa? Usap, orang raja, berapa? Tabar pun.
Wa iyyaka wa talab uyubin nas, dan takutlah kamu, wa talab uyubin nas, uyubin nas, akan mencari-cari celah atau apa namanya, kekurangan manusia, aibnya manusia. In kunta ta'lamu annaka la tahlu minha, jika ada kamu yaitu tahu kamu akan sesungguhnya kamu la tahlu, yaitu tak kosong kamu anha dari ya uyub. Bahan apa ngerasaan di aib ya cowok apa nya aing ki mesti merasa aja gue merasa ke mesti andi aib ya bukan mau andi aib cek nyaren aib orang lain ya bapak dang dia. Wabi kitab taubah, dan disebut di dalam kitab at-taubah minal ihya, daripada kitab ihya di Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, qala qala Luqman libnih, berkata siapa Luqman kepada anaknya Luqman, zahinil ulama birubbatai, zahin sedang berkumpullah kamu akan ulama, dekatlah kamu akan ulama, birubbatai mencak maturan kini ka zahim nyelak sampian masalah sampian al ulama dan ka ulama birubbataika dengan kedua lututmu, artinya nyelak kau mesemak, mendekatlah kamu akan ulama dengan kedua lututmu, artinya kalau duduk dekat dengan ulama itu paling afdalnya duduk seperti tahiyat awal itu duduk. Ano tempo apa nyo? Tempo bin. Tenan lah. Ia ketujuh ikat piano. Apa nyaman? Ia ketujuh ikat pi. Ia paling enten asyelana, asyelana. Kurfusok nyaman. Asyelana ikat bahasa Arab kurfusok. Nah, penyaman pun boleh ikat pi gini kan? Bapa itu. Ia tujuh ada tempo. Kalau yang ketujuh ikat pi so apa? Nikan. Wala tujadilhum fayamkutunaka, dan jangan melawan kamu akan ulama, fayamkutunaka maka marah mereka akan kamu. Wa khudh min zadika dunya balaghaka, dan ambillah daripada dunia balaghaka aizadaka, balawaka akan bekalmu. Sinya mana bekal ya? Saya bisa. Rekol jadreng buah. Dunia itu jadikan bekal saja. Artinya apa? Jangan banyak-banyak. Lainnya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh sebagian ulama yang namanya bekal itu yang bisa kita gendong. Kalau perlu banyak, tapi itu dah mati kita mas. Yang lain kasih orang, kasih perjuangan. Wa amfik putu lekas bikari akhiratik, dan nafakakanlah akan lebihnya kasabmu li akhiratik, untuk akhiratmu. Wa la tarfudid dunya kulla rafadik ar-rafdi, dan jangan kamu apa rufut menolak akan dunia, kullar rafati dengan semuanya, dengan menolak secara keseluruhan, dengan semua penolakan, artinya tolak dunia itu tapi jangan semua, artinya khud nasibaka minha. Jadi apa namanya imlarat sebenarnya, tapi mendatang kapi ikan tengin saja ya saya ya. Ini sudah Luqman Allah fatakunu iyalan wa ala zuhurir rijal kalla, maka ada dunia yaitu iyal peliharaan, wa ala zuhurir rijal, dan di atas punggungnya orang-orang kalla yaitu beban. Kalau kita pandai mengatur ya begitu, kita akan bisa mengatur dunia itu. Kalau tidak, dunia akan melampaui kita, menginjak-injak kita. Wasum sauman, dan berpuasalah kamu akan puasa yuksiru syahwatak, yang bisa menundukkan
memecah makna asalnya. Saum akan syahwat kamu. Wala tasum sauman yadurru bi salatika, dan jangan kamu berpuasa akan puasa yang memudaratkan saum akan salat kamu. Artinya apa? Sah tapi tak bajang. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la siyama liman la salata lah. Tidak ada puasa bagi orang yang tak salat. Wala tujalisi sufaha, dan jangan duduk bersama kamu akan orang-orang bodoh. Orang bodoh itu, safih itu, orang-orang yang hanya membuang-buang waktunya saja, safih. Tidak bisa membedakan antara yang bermanfaat atau tidak. Apa lejuk tojung, ada saya kerempek, ada saya manfaat. Tekuk tasbih, buka Quran, salat, atau bantu istri di dapur, kan osong aja. Kela-kela keluar sekitar rumah, binin surat tanah, mulen ngakan, seterik lakuk kia bengkok, can siapa? Bantu istri menyapu, tuh nyapu ada orang menjauh kalau tua, beh, tarap je, gengsi, apa gengsi, lolo, bila saya boleh ganjaran bahan-bahan. Wala tukhalid dal wajhain, minta menik bini, minta kek-lake sekali, kena kekusti Allah, ya Allah, paringin abdina kek-lake, sejuga senang abdina abdina idepor, lebur, kek-lake yang akhirnya lebur. Wala tukhalid dal wajhain, dan jangan berkumpul kamu, tukhalid itu lebih dari sekedar berkumpul, jangan berteman akrab maksudnya. Hah? Menjak campur kan. Dan wajahin akan orang yang bermuka dua. Jangan berteman dengan orang yang bermuka dua. Ke Barat, Mira, ke Timur, celeng. Masalah. Jangan pese pas kanya. Derma monro. Kenapa gitu? Menjak kok tepan berbasan hus, tenang jangan kok jadi derma. Bahaya orang yang dikancang akan ini. Ya bunayya la tadhhak min ghairi ajabin. Jangan kamu tertawa dengan tanpa dari selain perkara yang maka sambu namanya. Artinya jangan tertawa tanpa alasan. Are yang tidak betul tidak asem akhir tidak mudah. Are bahaya. Kalau kita mau tertawa berarti ada sesuatu yang ajib. Ada sesuatu yang luar biasa di situ. Kalau tidak ada sesuatu yang lain, ngapain kita tertawa? Wala tamshi min ghairi al-arif min ghairi arifin. Ini bisa-bisa maknanya tidak sama ini. Nah, parok. Barangkali ada. Anu kan sama arif, sama mananya irbun, arbun, arabun, min ghairil arab atau min ghairil arbi, min ghairil irbi, tanpa ada keperluan. Mana? Artinya ini tanpa iya lagi ya di anu ya wala tamshi. Wala tamshi. Enggak pakai. Fi'il amar. Min ghairi arbin, dari tanpa tujuan. Demak bentar. Tak tahu kayak la jele. Astagfirullah. Masalah ini. Ah, melang pikiran jangan. Wala tas'al amma la ya'nik, dan jangan kamu bertanya
amma dari perkara layakni yang tidak penting ma kepadamu. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis sahih, la tas'al an man daraba zawjatahu, jangan kamu tanyakan orang yang memukul istrinya. Artinya apa? Jangan terlalu banyak ikut campur dengan urusan orang lain. Apalagi kamu masuk ke dalam urusan orang lain itu tidak membawa manfaat. Bahkan dalam hikmah-hikmah itu apa di Ihya, ketika seseorang itu, saya lupa namanya ulama itu, di mukhtasarnya Ihya itu ya, artinya di Ihya ada ketika ada dua orang sama-sama alimnya, satu alim satu hakim, sama dengan Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Yang alim itu bertanya terus, ketika sampai ke satu tempat ada rumah, ini rumah buat apa di sini, kok ini tidak ada tempat, tidak ada banyak orang di sini, siapa yang bangun rumah ini di padang pasir begini? Kata si hakim ini, kamu itu enggak ada kerjaan lain, ngurus-ngurus perkara yang tidak ada gunanya. Jantren alim, buat ada gunan kuatannya, mali tahu. Tapi kata orang yang bijak ini, hanya menambah beban pikiran kamu. Tidak, jangan masukkan pikiran. Kalau kamu nanya nanti tahu, nanti pertanyaannya akan tambah. Oh ini punya si Fulan. Terus ngapain si Fulan disiplin? Kenapa punya? Jadi hal-hal yang tidak penting bagi kita tinggalkan. Dan itu termasuk syarat kesempurnaan iman seseorang. Hari itu dia perlu ditanya aki. Lebih baik katanya kesehatan aja kancan dalam rangka silaturahmi. Beres ah beres. Beres. Kain kan beres-beres alhamdulillah. Mar. Itu manfaat itu. Kadang kan sekarang misalnya corona ini, oh banyak. Apa harus corona kan? Ibu tahu corona apa? Sukses corona ini dalam mengicoh masyarakat. Sukses corona dalam menipu masyarakat. Corona mungkin ada betul, tapi tipuan dan fitnah lebih banyak daripada corona itu sendiri. Bahkan yang namanya korupsi, tangki lewat korupsi corona ini, mon macam nengi anu, mon macam nengi koran kan, digelontorkan, misalkan satu kabupaten 5 miliar, misalkan atau saya baca kemarin di Sampang itu 3 miliar sekian. Ari ada pak ada emak anu miliar, hah? Apa yang kun tulis sabun saya sebuah neng terkeropas kesemprot, ya. Minyak oleh kita nggak ngurus itu, cuman kalau kita masuk ke ranah itu kita akan pusing dengan sendirinya. Itu ada apa namanya, orang-orang tertentu lah yang ngurus seperti itu. Tak anu pikiran gini kan, kok ngurus diri ya pada tidak guna. Wala tudayyi malaka, dan jangan kau sia-siakan akan hartamu. Wa tuslihu mala ghairik, dan memperbaiki kamu akan harta selain kamu. Awas ini udah begini. Bahkan kamu itu jangan selalu memperbaiki harta orang lain sedangkan hartamu kamu tinggalkan. Ada orang, anggaplah orang gendeng mereka, orang gendeng, orang yang bodoh, ketika hartanya harta dia sendiri dibuang-buang, dia sibuk dengan mengurusi harta orang lain. Apa maknanya? Fa inna malaka ma qaddamta, maka sesungguhnya hartamu maya itu perkara qaddamta yang mempersembahkan kamu. Wa ma la ghairika ma taraktah,
dan sesungguhnya harta selain kamu, yaitu perkara yang kamu tinggalkan, Allah. Artinya apa? Mari kita sibukkan diri kita dengan harta kita sendiri, artinya yang bisa kita nikmati setelah kita mati. Jangan sibuk dengan hartanya orang lain yang akan kita tinggalkan sampai kita lupa kepada harta kita sendiri. Wallah. Kadang pula mau jangan mangkelah. Cuba dekat pintu berpacang lepas. Kebayar ya, berkirim. Tapi kajian Nabi ada bukti ya. Lebih baik kamu meninggalkan anak-anak kamu itu dalam keadaan cukup daripada tidak cukup, nanti mereka itu lemah imannya, sibuk dengan masih mencari begini begitu. Artinya kita berdoa lah, mudah-mudahan anak-anak kita itu tidak lupa kepada kita. Ya bunayya, man la yarham la yurham, man la yarhamu la yurham. Barang siapa yang tidak kasih maka tidak dikasih man. Wa may yasmut yaslam, dan barang siapa yang diam maka selamat man. Wa may yakun al khaira yaghnam, dan barang siapa yang berbicara man akan kebaikan, yaghnam maka hasil man. Wa may yakul syarra yandam, dan barang siapa yang berbicara akan jahat maka kastah atau menyesal man. Wa man la yamliku linasahu wa lisanahu yahtar, dan barang siapa yang tidak bisa mengendalikan man, lisanahu akan lisannya man, tidak bisa mengatur, tidak bisa mengendalikan, tidak bisa memiliki, ya'zar maka tergelincir man. Ya bunayya la tahtakiran ahadan idza ra'aitahu khuluqa thiyab, sungguh jangan kamu hinakan ahadan akan seseorang, idza ra'aitahu apabila melihat kamu hu akan ahad khuluqa thiyabi, hale jelek bajunya. Jangan menilai seseorang dengan penampilan pakaian. Fa inna rabbaka wa rabbuhu wa rabbahu wahid, maka sungguhnya Tuhanmu dan Tuhannya ahad, saya itu satu. Kenapa? Pangeran Arwah dan Pangeran Bantong, bahanlah sokor ini berisikan tentang kelempiman pangeran. Arwah lah sokor beringat Arwah, bahan pak kilenya ini. Wala tu'adzim ahadan li'usni thiyabih, dan jangan kau muliakan akan seorang karena cantiknya pakaiannya ahad. Fa innaha laysat min dhatih, maka sungguhnya tiap yaitu tiada tiap min dhati, yaitu dari zatnya ahad, wa sifatina sifatnya ahad fi syai' lam suatu. Kita memang condong menghormati seorang karena pakaiannya. Kalau di sini enggak begitu. Oh gantong-gantong, oh iya gantong. Kalau mau menghormati, menilai itu akhlaknya. Pakaian tidak termasuk karakter orang itu sendiri. Apalagi di dunia artis itu. Kalau di dunia artis, tas saja itu dibeli 50 juta. Second juta tas. Tahu nggak di majelisnya? Iya, second juta. Thank you. Enggak ada yang gendut dengan second juta. Merek apa? Mereknya itu. Apalah kalau pakai kopi, krokodil. Apalah? Givenchy itu, tapi yang Givenchy yang Marco Polo, Gusi itu, Gusi paling larang itu. Saya pernah tahun 2012 waktu itu ada bapak lah yang kalau ke Mekah itu spesial itu ngajak saya ke Jeddah, itu ke tempatnya barang-barang bermerek. Pernah yang terakhir itu sebelum bapak meninggal itu, ibu itu beli 2 tas, saya disuruh beli terus. Bawa sih, ambillah kacamata. Enggak pak, kacamata nak argana 2000, saya boleh mak, saya kantor 6 juta, emang lah.
ngapain? Terus ibu itu beli tas, ini bagus ya Pak Wasi, bagus itu Bu, ini Nyo Arifal, siap. Baru datang ini Bu, terbaru ini. Berapa ini? Tak bisa tabar, tak bisa tabar. Dibeli waktu itu harganya 42 juta. Atau saya ditanduk ini. Ya, 42 juta. Terus ada lagi satu waktu itu. Kalau beli dua dapat diskon. Enggak diskon, tapi saya kasih hadiah nanti. Kasih dong, hadiahnya dompet. Dompetnya itu harganya kira-kira 5 juta. Dikasih hadiah. Dompet kecil, benar besar. Merengkok. Saya isi aki 200 ribu. Bah, dompetnya kan 5 juta. Bahaya. Jadi atasnya itu, atasnya dua itu pokok dua, 400 juta. Siapa yang beli itu? Ketua Komisi 11 DPR RI suaminya waktu itu. Jadi tak tahu nih di BBC. Ya dengan BBC, dengan lentara umroh, atas dolar kopi, berapa tepek ya. Beri siapa nih Pak? Beri Tommy Winata, yang beri Ano, Bo, TW, beri TW juga aja. Nanti urusan apa TW? Besi, Abu, Aris, saya kunsau. Tidak, Ketua Komisi 11 DPR RI yang ngatur kas semua duta besar Indonesia di seluruh dunia dan mengatur uang negara semua, uang negara semua termasuk sekretaris lagi kan Komisi 11 kapi ya auditnya kas. Terus gue ngucap foto dari Komisi 4 langsung naik ke Komisi, dari Komisi 3, dari Komisi 1 langsung Komisi ke 11, saya bilang, Komisi Basah ini Pak, saya bilang, janganlah Pak Wasi, jangan bilang begitu. Terus apa? Komisi bergengsi, ikhwan. Ngucap Komisi bergengsi. Ketauan ke? Gula, benih ketako, dihormat betul waktu itu dengan konsulat, Jenderal Indonesia dengan duta besar. Karena mau ntar ke bapak akhirnya libat bunda. Kemain ben bapak. Saya tidak akan berikan waktu orang-orang itu untuk bertemu saya kecuali lewat sampean. Dan kata gula, ana mahib bahala. Saya tidak mau ini. Saya gula ngaji. Itu apa? Seperti itu. Telepon. Pak Wasik, iya saya mau bertemu dengan Bapak. Kapan Pak? Nanti malam. Iya sudah Bapak. Iya. Temu di Hilton. Hotelnya saja itu, kalau orang seperti itu hotel. Hilton tidak ada Pak Wasik. Tidak ada Pak, di Darut Tauhid saja Pak. Intercontinental, saya bilang gitu kan. Kalau bisa Hilton Pak Wasik. Ini lebih bagus Pak. Intercontinental ini baru. Kalau mau sekalian ambil presiden suite, saya bilang gitu. Tidak Pak Wasi, bukan masalah bagus tak bagusnya. Sebentar pulang ditanya saya, tinggal di mana Pak? Di Hilton. Jadi kopenya si nyaman. Empat hari, lima hari di Hotel Hilton. Paling abis keluar, dua malam neng itoin gila. Itoin, ntar nyantai katoin. Semalam berapa di Hilton kalau yang kayak junior suite misalkan, kalau di high season itu bisa semalam itu berapa leh? Makin dengan high season gini kan? Ya kira-kira 1.500 lah, 1.500 semalam itu 7 juta atau 6 juta lah. Semalam itu. Jadi dua malam kadang saya kata dulu nih, lengleng nih. Hari yang mau berikan korikun pun yang 7 juta, 7 juta kan? Kamar ada yang ku, ikhwan itu pada lebar aku. Aduh lah. Nah iya. Pesce teng lebar dengan tanah orang-orang kini kan. Tahun ini semangat. Gula ingat kepi kering orang. Betapa di kampung-kampung itu. Uang seperti ini sangat berharga. Rakyat beri 1.000. Aduh ah setahun tak buang bu. Tak buang bu saya doa. Masih mau jatang kira. Pak beri 1 juta. Duh. Kan ngenes, ingat sama lagi, Bos. Ingat sama lagi.
Ini apa maki? Ini enggak boleh. Allah. Ini enggak terus itu aki. Orang seperti ini sudah geli hatinya itu. Keras hatinya orang seperti itu. Allah. Tapi saya rasakan, Bang, uang-uang yang dari pejabat besar seperti itu. Kebule mau diberi ngakini cek ikubai anun, ikubai poya-poya. Ayo makan ano, kecek-kecek aku. Jaya ijab poya sekecek. Ayo makan itu, makan-makan. Kebuka dana, Bang, gula. Maka gue nih, cek-kecek gaet, tapi kebuka asmat dana. 7 orang habis 1000 rian. Are peseda no mereka nak. Peseda negara ada bagi dengan kuat. Ya Allah wa'ala mohon pola nanti pabrik di nabi pun kuat pun. Ini ngerti ini kuat. Main kuat di kesewanya ya makan, makan. Makan anu kuih kak, tomian jana kan. Apa tomian kan. Masakan Thailand. Bagi guru kali emang, ngebi petong apos. Ngebi telur juta ini. Allah. Ada kesehanu ya. Kesehanu ya. Benar ya. Soalnya gini saya unik mensilal hal. Kesih Allah. Ketua Masjid lah. Anu mana Pak Domo lah buat di antaran ke gula. Sudomo lah. Sudomo. Tunggu buat kesih Allah. Kayak punya. Allah yang rahmat saya itu. Punya di sini. Kepes tak punya kan. Ya ngaji aki. Malah pun pangeran. Kepes laki yang orang Roma. Bimbing. Ngaji aki. Bagi pun Fatihah lo kan. Apa kan enak. Allah. Wa qala libni sampai bunda babi. Dan berkata Luqman kepada anaknya Luqman, "Ikhtartu min kalamil anbiya zamani kalimatin." Aku memilih daripada perkataannya para nabi akan 8 kalimat. Idza kuntu fi sholati idza kunta ini aku memilih 8 kalimat dari kalam nabi. Idza kunta fi shalah satu. Apabila ada kamu yaitu dalam salat fahfad qalbak maka jagalah hatimu. Allah. Wa idza kunta fi baitil ghair dan apabila ada kamu yaitu di rumahnya orang lain fahfad 'ainak maka jagalah akan matamu. Wa idza kunta bainan nas dan apabila ada kamu yaitu di antara manusia fahfad lisanak maka jagalah akan lisanmu. Wa idza kunta 'alal ma'idah dan apabila ada kamu 'alal ma'idah yaitu atas ini al-ma'idah ini hidangan fahfad halakak maka jagalah halak ini apa namanya tenggorokanmu. Artinya Allah coba ngumpah kapi kan ngumpah telek kendeki. Artinya ni sekolah ni ada coba yang punya. Waskur itnain wansasnain dan ingatlah akan 2 perkara dan lupakan akan 2 perkara. Fa'amal ladani tadkuruhuma maka adapun 2 perkara yang mengingat kamu akan keduanya fallahu subhanahu wa ta'ala wal maut maka yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dan kematian. Ingatlah selalu itu Allah dan kematian. Wa amal ladani tansawma adapun 2 perkara yang lupa kamu akan al-ladani fa ihsanuka maka yaitu kebaikanmu fi haqqil ghair dalam haknya orang lain. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain lupakan. Wa isaatul ghair fi haqqik dan jahatnya orang lain di dalam hak kamu. Orang lain pernah jahat kepada kita, lupakan. Bagus itu. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kebaikannya kepada orang lain selalu diungkit-ungkit. Orang lain bagus enggak baik kalau baik. Tak baik itu. Ketika datang orang kepada kita, kau minta sebuah orang cuman kebancong, kenapa? Kau disalah, kau nambah.
Jok boleh ada kalau payan mak kimpian saya ingat. Ampun jadi kain ini. Kita buka hidup yang baru, yang damai sejahtera. Ya, orang senang. Nah, ketika orang datang kok pernah beri aluan baik. Ini begini. Bukan dengar aku lupai. Cicet guru cicet aku lupai. Kimpian kita ingin handphone lah. Tak lembur dengan ini. Mula tu aku baik. Mula buat mentera tidak beri boleh dengan dia. Enak. Jangan sebaliknya. Tak ingat si beri aluan kok. Tengah ketemu boleh. Hari ini telah jalankan kau lupa. Tunggu pembalasanku. Masalah nanti. Allah. Tambah paling bawah ya, ada yang hilang di situ, tulis atau letakkan paling atas di halaman berikutnya. Ya bunayya, la targhab yarghabu, la targhab ta'ra ghain ba fi raddil jahili fi raddi. Hah? Ada di mana? Oh, ada ini. Saya enggak lihat. La targhab. Huh, cek paham pulang ban mizajut taslim riyah. La targhab fi raddil jahil, jangan kamu senang fi raddil jahil, di dalam menjawab orang bodoh. Menjawab bukan menolak itu ya. Fayara, maka melihat jahil annaka akan sunnya kamu, tardayatu ridha kamu bihi dengan jahil. Anhu dari jahil. Artinya apa? Mohon orang maksudnya bodoh, mohon maaf di sini ya. Ini sering ada bodoh kan. Yang membodoh itu orang-orang benseromban itu. Orang benseromban. Ada kayak, tapi aku aja ada anak-anaknya. Ada faizana kelok-kelik kadang-kadang bentak tahu situasi. Makin benda bupati mah ke aja. Apa mana tu? Eko ada benda yang mengkondekan. Jadi seperti itu enggak usah, jangan gampang dijawab. Atau mereka itu kadang-kadang menawarkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Ketika kita respon, maka mereka itu menganggap kita itu rela dengan perbuatannya. Mereka akan condong menilai kita ini ridha dengan perbuatan mereka. Contoh apa coba? Carikan. Apa namanya? Menjawab di sini kan raddul jahil. Misal ada seorang sekarang kan lagi ngetren ngandung dara. Kita bicara yang ada lah. Saya bukan mau fitnah siapa atau gibah, enggak. Silakan saja sih ngandung. Ada ngandung dara. Kita lewat. Lalu dia ngetren dara, nah. Atau makanin dara, atau aja mau dara. Lalu kita lewat, kita bilang berani ya. Mak ganteng dara jadi si toronan gimana dara jadi. Ini kan kibah. Padahal itu memang anduan. Kita orang ngaji itu dikiranya merespon baik kepada anduan. Itu yang dimaksud. Lagi balik. Tidak ada momen lebar ngaji. Letihkan aja jebin masalah. Sampu adukung mas buat. Ki, aduk apa? Ajirnya seterona aja mas apa ya? Angkong ajirnya. Hah? Niat Tuhan ya? Tuhan aja. Itu respon positif menurut mereka. Padahal kita hanya can abak mak letak lepada setetanggaan pada bagus lagi pak. Itu ini hikmahnya Luqman Hakim. Ya kita yang di masyarakat ini cari cara lah supaya tidak membenci. Setak ini lah ya pas benci. Ini setak nilai respon bagus. Karena orang-orang seperti itu pas nyari dukungan melolong. Nyari dukungan jejak jangan nok jejak makain dan nak beri apa ya katanya jejak cerita orang dari mata kajam. Oh lewat bahaya ya
Ya, masan tak gurun menjeri jeri ya. Oleh di menjeri saya jeri. Ah, sejak abah malay pada anor kan. Maka bersidra dukman tak begini kan. Karena condong dinilai mendukung ketidak perkara-perkara yang tidak baik. Allahumma sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam.